Tahlilan saya setuju, tapi kalau bacaannya tidak ngambil dari Nabi ya enggak, mohon maaf. Saya terus terang kalau mimpin tahlilan ya seperti yang saya lakukan itu. Itulah tahlilan Imam Sunan Kalijogo. Tahlilan asli asalnya tahlilan ya seperti itu. Gak dowo-dowo, gak suwe-suwe, gak aneh-aneh. Berkati podo. Apa ada sholat syukrul wudhu bagi yang habis wudhu? Oh ya ada. Ini juga dari sahabat ini. Jadi ada sahabat, ingat saya juga Bilal, wallahualam, yang jelas setelah itu lalu sholat, lalu dilaporkan ke Nabi, lalu Nabi mengizinkan. Sama dengan kabirau itu loh ya, kabirau alhamdulillah kathir wa subhanallah wa barakatuh, itu bukan dari Nabi. Nabi mendengar, pas ngimami, di belakangnya ada yang setelah Allah Akbar itu baca kabirau alhamdulillah kathir wa subhanallah wa barakatuh. Setelah sholat, Nabi berbalik, siapa sih muni mau? Wedi meneng cep sing muni. Sapa sing muni? Meneng. Saya menyaksikan 30 malaikat rebutan nyatet. Oh, saya ya Rasulullah ya gitu. Iku padha karo jamaah Al-Qadar iki. Saya Rasulullah. Jadi sahabat. Itu adalah kelapangan Islam, keluwesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam hal-hal kebaikan umat Islam ini boleh kok, asa sumbernya tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh lalu narasumbernya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Kalau soal agama harus narasumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tahlilan itu kalau ada bacaan-bacaan yang di luar bacaan yang diajarkan Nabi, saya enggak setuju. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tahlilan saya setuju, tapi kalau bacaannya tidak ngambil dari Nabi ya enggak, mohon maaf. Ada, enggak usah saya sebut, engko wong pepeniki tersinggung. Saya terus terang kalau mimpin tahlilan ya seperti yang saya lakukan itu. Itulah tahlilan Imam Sunan Kalijogo. Tahlilan asli asalnya tahlilan ya seperti itu. Gak dowo-dowo, gak suwe-suwe, gak aneh-aneh. Berkate podo. Malah mungkin wehake ya. Jadi gitu ya. Segala yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan dalilnya, argumentasinya, alasannya. Itu. Jadi sholat syukur wudhu itu, atau sholat sunnah wudhu istilahnya, atau orang menyebut syukur wudhu boleh, pokoknya setelah wudhu itu sholat dua rakaat bersyukur bisa wudhu, itu boleh dan itu sunnah, itu bagus. Nek gelem, nek gak gelem ya rapopo.